salam masyarakat untuk tertib, aman, selamat, dan lancar. Kita melihat bahwa di rest area ini cukup padat. Ini juga menunjukkan bahwa rest area selain diperlukan dan penting untuk jalan tol, tetapi juga menjadi sumber dari perlambatan. Maka perlu ada sistem pengaturan, perlu pola pengaturan. Bagaimana, berapa banyak waktu, apalagi ini di era new normal, jaga jarak serta penggunaan protokol COVID ini menjadi sangat penting. Ini jangan diabaikan. Kalau kita melihat sekarang lonjakan arus lalu lintas sudah cukup padat, maka ketika kita di rest area, ini juga sangat penting untuk memperhatikan petunjuk dan anjuran dari pemerintah. Tetap jaga kesehatan, aturi aturan lalu lintas, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan.